Siapan AKB di pasar-pasar seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini ya kita melakukan sidak di beberapa pasar daerah di Kabupaten Indramayu. Ini kita melihat secara langsung kesiapan kita dalam hal ini gugus tugas, baik gugus tugas yang ada di pasar itu sendiri, karena kita sudah bentuk di masing-masing pasar ini harus mempunyai gugus tugas dan mempunyai satuan tugas tersendiri atau satgas sendiri yang ada di pasar ini. Sekarang saya ada di Terminal Tengok. Ini akan dilaksanakan kunjungan dari PLT Bupati Bapak Taufik. Bikin tiga sapa. Pak Konten dan saya hormati yang sebentar lagi menjadi Konten. Tinggal ke teman-teman. Satgas di sini ada khusus pasar ya ada. Ya dari karyawan delapan ya dibantu dengan dia dibagi dua shift lah ya ya dua shift dua bukan dua empat segera ya ya segera nanti soal kerjaan itu penting ya, karena mereka minta hati protokol kesehatan siap siap ya sebenarnya itu untuk isi tapi diawali dengan sosialisasi ya siap dengan protokol target ya kita sosialisasi kita lakukan dagang lagi ya, ini yang ini aja nih saya contoh yang murahan ya, ya. Yang murahan itu kan batu keringet loh iya nah udah lengkap ya. Dalam juga nyiapin itu besok. Oh, harus tegas. Kalau nggak tegas, ada cara konfirmasi kan? Jalan kan? Masih turun tua kalau nggak digerak duduk. Eman gue berarti. Gerak maning masih tua gue aduh. Yes. Ya. Ini mau masih aneh sebetulnya. Itu penyoga, itu penyoga. Di anjingan puluhan, metune atusan. Ya, sudah tahunya kalau udah puluh ya, kosong KB atau tiga. Baru arahnya, bener. Alhamdulillah. Ibu, dagangan apa gitu? Dagangan surmi, Pak. Dagangannya es. Lumayan rumah yang umi yang ayo, Pak. Duduk, Pak. Buru-buru. Kan ada tamu. Camat ini. Kalau tangan copot ya, masker ya? Kalau tangan ini gak copot, masker ya?
Ya, ayo Bu ya. Ya, makasih Pak. Sisi kanan, awas. Siapa AKB di pasar-pasar seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini ya kita melakukan sidak di beberapa pasar daerah Kabupaten Indramayu. Ini kita melihat secara langsung kesiapan kita dalam hal ini gugus tugas, baik gugus tugas yang ada di pasar itu sendiri, karena kita sudah bentuk di masing-masing pasar ini harus mempunyai gugus tugas dan mempunyai satuan tugas tersendiri atau satgas sendiri yang ada di pasar ini, setiap pasar. Dan kita sudah menyampaikan ini dalam PSBB proporsional ini kita akan menuju ke AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kita ini untuk perekonomian kita buka, tapi dengan catatan kita ini harus taat terhadap protokol kesehatan COVID, yang mana diawali dengan para pedagang ini harus menandatangani surat pernyataan bahwa siap untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tentunya dalam nanti penerimaan uang juga ini harus diperhatikan untuk tidak langsung cara langsung, tapi kalau bisa dimasukkan dalam atau plastik lah ya, penggunaan sarung tangan plastik yang seperti ini juga itu mohon diperhatikan, dan ini salah satunya untuk pencegahan. Jadi alhamdulillah di masing-masing pasar ini sudah ada gugus tugasnya dan sudah ada satgasnya, tinggal efektivitasnya. Nanti gugus tugas atau satgas yang ada di pasar ini kerjasama dengan gugus tugas yang ada di kecamatan ya, ada Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek, tiga pilar ini bersama-sama dengan satgas yang ada di pasar ini. Jadi ini cuci tangan harus sediakan tempat cuci tangan, masker juga, dan buruh para pedagang karena yang berinteraksi langsung ini untuk bisa menyediakan hand sanitizer. Dan akan evaluasi ke pasar-pasar seperti apa, Pak? Hasil. Kalau kita dari beberapa pasar yang kita hari ini kunjungi, rata-rata mereka sudah siap untuk melakukannya, tinggal ditingkatkan lagi pengawasannya. Dan kami minta kepada satgas yang ada di pasar ini terus keliling, terutama di jam-jam yang pas jam pasaran ya, ada yang tengah malam, ada yang pagi, ada yang siang. Seperti hari sekarang di patroli ini, tadi saya lihat di pasar sayur ini sudah mulai ramai. Nah, ini harus ada petugas yang untuk keliling terus mengingatkan para pedagang dan pembeli seperti itu. Masuk keluar. Ya, kita banyak jalan. Masker.